aquí. Entra de mi novia. Ya vamos a ir acá. Ya vamos a seguir. Así es, tú tienes que botar en aquí ya. Mana? Minum air. Mana? Bau. Yang mana? Ikan. Yang mana bau ikan? Minum mana air? Ada ya bau. Minum mana air? Yang mana bau ikan? Dan mangga itu ya. Mana ada ya makan mangga ya? Kan makan ikan. Itu yang air bilang tempat payung-payung itu. Putri payung, putri mandi hujan, putri apa itu? Makanan putri. Di mana tempatnya? Tempat. Ini minta kaki ya. Iya, Pak. Tempat ini, tempat makanan, makanan apa namanya? Putri apa namanya? Putri apa? Alah, yang Aira bilang sama ya. Kan di tempat ayah. Iya, di mana? Apa kubur kubur ya. Oh itu apa? Oh itu opa. Opa kan, opa kan ipin-ipin itu kan nenek. Nah opa, opa makanan opa. Opa 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 yang bulat-bulat itu opa. Opa iya. Nanti telepon nenek Ila ya. Ali Nadi bangun enggak? Biar kita bawa main-main berenang ya. Akhirnya bisa jaga Ali Nadi kan? Iya. Bisa ya, kan? Pintar. Iya. Itu ke kapi ya pintunya yang enggak kuat ada Ali. Oh. Jadi kita bisa pergi main-main, enggak usah ikut lagi mama. Iya, mau debu-debu kita sama Ali Nadi bertiga aja kita ya. Iya. Nanti Aira yang jaga Ali Nadi ya. Nanti kalau dia mau bobo, gimana? Apa? Kalau Ari Nadi mau bobo? Iya, ya tidur kan ya. Ya, nanti akan bobo ya. Kan dia ya, yang selamat kakak-kakak. Ayah mau beli besi nih, nanti ayah ngambil besinya Aira dalam mobil aja ya. Iya belanja dulu ayah ya, mau belanja besi nih. Nanti akhirnya jangan kemana-mana ya, ayah belanja besi ya, duduk dalam mobil aja ya. Karena nanti jatuh banyak besi sih. Luka anti. Iya banyak besi yang tajam. Ini ya, ini. Iya, kok luka anti. Duduk aja di mobil, ayah yang ngambil besinya. Kakak Pira tadi kok ada aja? Apa? Kakak Pira. Karena dia gak mau ya ada. Gak mau dia? Iya, karena dia mau sama mama nenek. Oh, mau nenek dia sama mamanya Kak Pira? Iya. Kalau dia ikut dia ya. Iya, iya. Eh jangan muntah, siapa mau ngapain muntahnya ini? Orang kita dekat aja kok muntah. Ini minyak wanginya ganti.
Ayo wangi ini pula yang beli. Wangi serai. Nah itu wangi tuh. Ya kita jemput adik Nadif kita ya. Iya nih, jumbo hidung dia. Iya dia ayah, kalau kesana adik Nadif pasti bilang kakak Aira katanya. Minta video call dia sama kakak. Kakak tak mana. Ya tutupan ya. Nah tutup gitu aja. Macet jalannya ya. Ayah, nggak bawa lagi kayak. Ayah mana bawa lagi, orang lain nggak kerja pabrik lagi kok. Ayah jadi pengangguran sekarang. Mama tadi apa? Oh, mama jadi ini dia. Jadi babu dia di Wisu. Siapa yang bau? Kan Aira bau. Gak bau ikan kan? Ya tapi ikan Aira. Nanti Aira makan ikan gak cuci tangan. Ayah mana ada makan ikan ayah? Makan indomie ya tadi. Dari Wak Tiani. Kok bau ya? Ben gak bau. Bawa ya. Makanya naik ke mobil itu jangan jorok. Ini enggak kan? Masuk dalam mobil jorok, kaki pasir semua masuk. Nanti kok enggak dibersihkan mobilnya bau. Ini udah berapa hari? 2 hari belum dibersihkan. Bau lah. Masa ya bersihkan ya? Iya, masa dibersihkan. Nanti dia lembab, kena air hujan, ada tanah, jadi kuman, jadi aslinya bau. Pikir orang kita nanti dari kampung-kampung nanti mobilnya bau. Kampung? Iya. Yeay, kita orang kaya. Yeay, kita orang kaya. Enggak, oh kita orang kota kok kaya. Kota kita. Ya mau kaya ya. Tapi enggak kaya-kaya. Iya. Dari mana pula airnya tahu makanya? Mana airnya? Nanti airnya ketemu ayah yang lain. Makanya Aira banyak bersyukur. Masih kecil Aira udah kemana-mana naik mobil. Udah kemana-mana jalan-jalannya. Nah, orang lain ada yang berenang pun gak bisa dia. Makanya gak boleh gitu. Makanya harus apa namanya, bersyukur, bersyukur. Ya, ya percaya cikirnya. Iya, iya. Di mana di bawah lah ya. Dan jemput mama kita ya. Alah. Ya kan? Oh, macet rupanya Leosi. Tadi kita lewat sana, sini macet rupanya. Gunung berhentut tuh.
Ngapain kayak gitu? Hah? Hari malam airnya bobo, udah bobo. Hari malam pergi aja, tengok airnya nggak ada. Ya airnya bobo, tutup tutup, nanti tumpah nih. Kita ke Beras Tagi kan? Mana kita resep tuh? Ke Beras Tagi? Yang kayang ya. Hah? Kayang. Kemana itu? Dia gak tahu juga tuh ya. Pernah, pernah. Pernah Beras Tagi kan? Ayah mama, bisa gak mama dilapi kisah tuh? Mama ya nggak boleh tidur. Mama. Boleh. Mama ya nggak boleh tidur. Nanti ayah berhenti kemana? Aku tuh belum tidur, tidur lah. Orang kita dekat aja nih kok. Kita lagi sampai gitu ya. Aira besar menjadi apa, Aira? Dia menjadi masak-masak. Oh, masak-masak.
Kan macet jalannya. Bendera untuk 17 Agustus. Nanti 17 Agustus pakai bendera itu. Ngantuk kan, mobil kan? Ntar lagi sampai kita, jangan tidur dulu. Nanti udah sampai, udah naikkan besinya, baru tidur. Nah, sampai kita Masjid Raya. Peralihan Masjid Raya ya, lah. Ini sholat situ kita ya, sholat Masjid Raya. Ya. Ya kan, sholat Masjid Raya. Tadi sampai kita jadi dulu, nanti udah dia angkat barangnya baru tidur aja. Satu menit lagi sampai kita. Nih dah belok ke samping nih. Nggak usah tidur dulu. Gimana itu tidur? Ayah aja nggak tidur-tidur ya. Satu hari cuma tidur 3 jam. Nah, tahan sebentar ngambil, tahan sebentar. Tunggu belok dulu kita. Nggak sampai kita di samping. Mau tahu tuh banyak ayunan itu. Mau ayunan aja. Kok ayunan banyak? Ada ayunan kan? Itu ayunan porsi anak-anak itu banyak itu mah. Ah, tapi ayunan kalau mana ayunannya kan banyak kan. Nah, udah sampai kita. Nah, kan, udah terdengar suara gerendanya kan? Ya, mana dia tokonya? Toko Pajar. Hah? Oh iya, kita beli ya. Oh ya, mana tokonya? Thank you.
Wah, ya yang mana ya? Kita tengok mana orangnya. Oh, ini dia. Bentar ya. Matikan mesinnya dulu bentar ya. Jadi lagi di sana lagi. Karena kita coba buat ini satu proses seperti itu. Karena harga jualnya lumayan, 5 juta per bulan juga. Kalau tidak mau servis, tidak mau servis. Muter itu ya. Kita pakai tongsi situ ya. Iya. Makanya aku buat tapaknya. Aku masih riset nih, riset tingginya, gitbox-nya. Gitbox-nya aku boleh gitbox kubu CNC itu. Punya di pinggirnya. Thank you.
geser pat dulunya ya. Ya. Airah.